Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau memperlihatkan suatu produk bagus. Kita mau unboxing dan review singkat ya tentang shotgun ini. K7G atau K7. Bahasa Inggrisnya begitu mungkin ya. Kita lihat dulu. Kita buka dulu. Nah, di dalamnya segel ya seperti ini. Kita buka dulu segelnya. Sebentar, saya ambil cutter dulu. Oke, segel plastiknya sudah kita buka. Sekarang kita lihat di dalamnya ada apa aja. Yang jelas di sini ada unitnya ya. Unitnya sudah nyatu sama senter. Nah, ini senter ini bisa kita bongkar. Kita lihat dulu dalamnya aja ada apa aja. Di sini ada selongsong. Selongsong atau shell ya. Ini ada lasernya atau dummy scope. Kita simpan dulu. Ini ada tali sling. Dan ini ada BB loader. Kita simpan dulu di sini. Selanjutnya ini BB bawaan ya. BB bawaan beberapa puluh butir mungkin ya. Ada 100 butir kayaknya. Nah, kita simpan dulu. Oke. Lanjut kita rakit. Nah, ini dia K7G. Bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, ukurannya segini. Ini warna hitam, ada silvernya di atas, dan ini motif kayu ya. Bisa kita lihat. Ah, oke. Ini kalau saya sendiri sih biasanya kalau pakai shotgun ini suka saya bongkar aja ininya, suka saya lepas aja. Nah, cara lepasnya ini dikepinggirin dulu, kemudian ini ditekan tuasnya, geser ke depan. Nah, seperti ini. Tapi sekarang kita coba pasang aja. Kayak gimana kalau dipasang semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian pasang ini dummy scope-nya. Ini sebetulnya bukan scope beneran, cuman fungsinya sebagai apa ini? Oh, center. Cuma center aja sih ada lampunya di sini. Oke, cara pasangnya itu tinggal klik aja dari atas dari sini. Ini ada nih kita lihat. Nah, ini patokannya di sini. Kita klik di sini. Masukin. Nah, klik seperti ini. Cara bukanya tinggal digeser aja. Udah terpasang ya. Oke, lanjut. Nah, yang jadi pertanyaan ini nih. Biasanya cara pakainya ini kayak gimana sih? Reloadnya kayak gimana? Unit ini beda dengan unit yang lain. Nah, caranya seperti apa? Nih, pakai selongsong. Selongsongnya ini dikasih 4 biji ya. 4 selongsong ini, satu selongsongnya di sini tertulis. Di sini tertulis kapasitasnya 14 butir. Ini tertulis kapasitas 14 butir, jadi satu selongsong ini kapasitasnya 14 dikali 4. Caranya BB-nya dimasukin dulu ke sini, ke BB loader. Nah, tekan ininya, kemudian buka, masukin ke sini, tutup lagi. Kemudian setelah ini penuh, nah kemudian kita isi pakai ini, refillnya seperti ini. Nah, seperti ini refillnya. Oke, kita isi semua selongsongnya, kemudian setelah selongsong ini penuh, kita masukin ke unitnya. Ups, tutup selongsongnya. Nah, ditarik ke belakang seperti ini, kemudian masukin yang posisi ininya di depan, masuk. Kemudian kita tekan sampai klik. Nah, klik. Klik, udah klik. Kemudian tutup ke sini sampai klik. Nah, udah ya. Kopang, tembak. Kopang, tembak. Nah, bukanya ini yang keren. Kayak Arnold Schwarzenegger. Oh ya, lupa ketinggalan tali selingnya. Tali seling ini dipasang di depan bagian sini. Ini ada buat tali selingnya, sebentar. Ini ada buat tali selingnya di depan sini. Nah, kemudian bagian belakang dipasang di sini, tapi nggak akan kita pasang lah. Pasti tahu kalau itu nggak perlu pakai review. Nah, seperti inilah bentuknya dari shotgun K7G. Oke. Sekian unboxing dan review singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat, menghibur, dan bisa menjadi bahan inspirasi serta referensi untuk kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.